Okay, tes gaming kemarin udah, dan beberapa dari kalian juga udah ada request dan nanya soal laptop ini. So sekarang bakalan kita bahas lagi si Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang punya harga menarik banget buat kalian consider laptop gaming barunya. Anyway, pertama-tama kita bakalan jelasin dulu spesifikasi pada laptop ini. Sebelumnya gue cuma mention dikit aja ya. Jadi laptop ini udah pakai CPU AMD Ryzen 5 5600H, 6 core 12 thread, TDP-nya di 45W, performance base-nya itu di 3.3GHz, dan boost-nya itu bisa up to di 4.2GHz. Udah ada AMD Radeon Graphic untuk IGP-nya, dan untuk dedicated-nya udah menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop GPU dengan size-nya di 4GB GDDR6. Lalu RAM-nya masih ya 8GB single channel 3200mAh, dan storage-nya ini udah menggunakan SSD M.2 PCIe NVMe Gen 3 di ukuran 15GB. Nah, sebenarnya udah kebayangkan gimana performanya dari laptop mid-level ini. Tapi ya seperti biasa, ya gue buka dulu video ini. Jadi selamat datang semuanya di channel Nyanteh dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Okay? So lanjut, jadi ini kali pertama gue buat cobain laptop kelas belasan jutanya si Lenovo, dan gue udah diimpresi sangat baik dengan performa tes gamingnya kemarin. Dan untuk detail harganya sendiri, kemarin gue sempet cek untuk SKU yang ini berada di harga 15 jutaan. Cuma itu, gue agak sulit sih cari yang available di internet karena udah pada habis stoknya. Atau mungkin kalau kalian tertarik, bisa aja nih ya ambil IdeaPad gaming lainnya, ya mereka juga banyak SKU yang tersebar sampai versi Intelnya juga ada. So pilih sesuai kebutuhan aja, dan pastinya bakalan aman juga kok kalau kalian sudah cocokin dengan yang kalian mau. Nah, next, dari desain laptop ini benar-benar laptop gaming sederhana banget. Gak ada DNA gaming pada desain bodinya kecuali di bagian keyboardnya aja yang ada RGB-nya. Jadi benar-benar hitam polosan aja bagian covernya dengan badge Lenovo di pojokannya. Lalu hinge-nya juga standaran aja. Paling karena ini udah digilir ke banyak media sebelum gua ya. Jadi mungkin engselnya atau hinge-nya ini udah mulai berat. Ya untuk dibukanya tuh jadi dengan satu jari agak susah gitu ya. Malah gak bisa. Dimensi laptop ini juga berada di ukuran menengahnya, punya desain di 36 cm x 25 cm dengan ketebalannya itu di 2,3 cm aja. Memang sedikit tebal, namun bobotnya pun juga hanya di 2,25 kg aja untuk si laptopnya. Soal material, bodinya, chassisnya ini masih dominan ABS dengan beberapa metal plate di sisi permukaannya. Namun untuk soal quality, untuk laptop gaming 15 jutaan ini udah bagus banget. Panel layarnya juga udah nggak letoy, masih kuat ya, bakalan aman buat di beberapa tahun ke depan. Ya mereka juga udah klaim sih bodinya ini udah dites beberapa kali sesuai military grade-nya mereka. Panel layar punya ukuran di 15,6 inci dengan panel IPS Full HD aja sandaran, akurasinya udah di 100% sRGB dengan brightness-nya udah di angka 300 nits, serta untuk refresh rate-nya udah mencapai di angka 165Hz. Sedangkan untuk webcam ada tetap cuma di 720p dengan privacy shutter, jadi bisa ditutup sesuai kebutuhan. Sisi keyboard juga udah disuguhin keyboard full size dengan numpad-nya, dan row-nya pun juga punya ukuran standar dengan feel pengetikan yang standar juga, standar laptop biasa, tactile empuk gitu. Itulah. Lalu juga sudah ada RGB 4 zona, bisa diatur profilnya, tapi belum collab nih dengan Corsair kayak kakaknya si Legion. Dan untuk si touchpadnya ukurannya juga biasa aja tanpa tombol fisik dengan posisi yang agak sedikit ke kiri sejajar dengan spasinya. Ada pula tombol powernya dan indikator power laptop ini di sisi tengah atas keyboardnya, dengan sampingnya terdapat tekstur estetikanya yang mana ini bukan untuk airflow-nya, jadi kalau mau dipakai sambil ditutup masih lebih aman karena nggak ada saluran intake-nya. Namun untuk airflow-nya sendiri, laptop ini memiliki intake di bawah dan keluarnya itu dari samping dan juga belakangnya. Bergeser ke port, cukup komplit. Di sisi kanan terdapat dua USB 3.0 dengan audio jack, dan di sisi kirinya terdapat satu DC power, Ethernet port, HDMI 2.0, dan satu USB-C Type-C yang sandaran aja, namun setidaknya udah komplit buat kalian pakai. Sama terakhir nih, untuk upgradeabilitas laptop ini menarik banget karena kalian udah memiliki satu slot tambahan untuk RAM, satu slot SSD NVMe, satu slot SSD SATA, jadi masih banyak banget yang kalian bisa maksimalin dari laptopnya. Bahkan untuk RAM-nya sendiri sudah diberikan plate cover dengan thermal pad-nya untuk menjaga suhu RAM-nya lebih baik lagi. So untuk desainnya, sekali lagi Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini hanya menawarkan sebuah laptop yang tampangnya itu non-gaming, namun isiannya bukan sekedar laptop khusus kerja aja, tapi punya tenaga lebih. Jadi kalau kakaknya itu stylish outside, savage inside,
Yang ini masih sederhana outside, savage inside. Iya gak sih? Itu kan asik kan ya? Next ya udah, performa tadi kita udah sebutin speknya seperti apa. Dan untuk di kelasnya sendiri, sebetulnya udah memiliki performa yang oke. Oke banget malah. Di pengetesan sintetisnya, IdeaPad Gaming 3 ini mendapatkan skor Cinebench R15 sebesar 1537 untuk multinya dan 222 untuk singlenya. Selanjutnya Cinebench R23 mendapatkan skor 9587 di multinya dan juga 1365 untuk singlenya. Yang sebetulnya kalau dicek perbandingan angkanya itu nggak jauh nih dengan Legion yang kemarin. Kalian bisa cek aja videonya. Dan untuk segi grafisnya di 3D Mark bisa mendapatkan angka di 11.283 untuk Fire Strike-nya, 4.952 untuk Time Spy-nya, dan Port Royal-nya di 406. Memang agak kecil sih, namanya juga 3050 kan. Dan PC Mark 10-nya bisa dapat di angka 5.751 poin. Lanjut untuk SSD, speed-nya sebetulnya itu sandaran aja. Read write-nya itu cuma dapat di angka 2217 Mbps untuk read-nya dan write-nya di 1130 Mbps. Ya, jadinya tuh gua agak sarankan kalau misalnya kalian upgrade, kalau bisa dapat SSD yang performanya lebih cepat aja biar nantinya lebih maksimal buat copy data di laptopnya ini. Sedangkan kalau tenaga single channelnya sendiri sebetulnya gue belum mendapatkan beberapa kondisi ya yang membutuhkan tambahan RAM, tapi ada kalanya sih kalian juga tetap pentingin lagi untuk penambahan stick RAM-nya untuk memaksimalkan performa, terutama kalau kalian ingin menggunakan si laptopnya ini buat di segmen produktif. Lanjut performa dalam bermain game dari yang kemarin kita udah coba sebenarnya udah oke ya, namun sekarang lebih mendetail lagi di setiap settingannya. Pertama di game CSGO, di laptop ini bisa mendapatkan maksimal performance-nya di 153 fps pada settingan terendahnya, dan saat di setting tinggi bisa mendapatkan fps di 137 yang mana udah aman banget bisa main di sekitaran refresh rate layarnya yaitu di 165Hz. Lanjut Valorant bisa dapat rata-rata di 128 fps untuk settingan terendahnya, dan juga saat di settingan high-nya bisa mendapat rata-rata di atas 100 fps juga. Next bergeser yang berat sedikit yaitu game Apex, bisa mendapatkan fps rata-rata settingan low-nya itu di 112 fps, dan kalau di boost rata kanan semua itu mentok rata-ratanya cuma dapat di 90 fps aja. Masih oke lah. Sekarang AAA game GTA 5 dapat performance di 82 fps untuk terendahnya, dan tertingginya masih aman nih, masih bisa dapat di 66 fps. Sangat playable. Sama juga kayak di game Tomb Raider di SOTR, hampir banget di bawah 60 fps pada settingan tertingginya, tapi setidaknya udah diamanin pada rata-rata 61 fps. Lanjut di game Dota 2, mendapat settingan lowest-nya di 81 fps dan tertingginya di 72 fps. Aman, gak ada stuttering juga saat lagi ganking-nya. Game Genshin Impact udah jelas banget, rata semua settingan dapat di 60 fps semua ya. Tergolong ringan juga memang gamenya. Dan untuk game PES, aman banget di fps tertingginya di 130 fps. Dan settingan terendahnya udah dapat di 106 fps. Kebalik, maksudnya tertingginya di 106 fps. Masih di atas 100 fps juga nih. So, buat bermain game dari beberapa nama yang udah kita tes di sini, game-gamenya itu sangat playable walaupun ada beberapa sih yang memang deket di 60 fps, tapi itu semua mostly pada di game AAA ya, jadi nggak masalah karena 60 fps pun untuk AAA menurut gue sih udah cukup sih. Next, ke utilitas pada laptopnya ini sama dengan Legion, yaitu memiliki Lenovo Vantage untuk settingannya. Dan masih sama pendapat gue dengan softwarenya ini, software utilitas terapis juga dan gue suka karena memang modern look tapi friendly buat kita pelajarin. Penggunaannya simple, bahkan ada shortcut untuk settingan utilitas lainnya yang tidak ada di Vantage-nya ini. Di bagian thermal, laptop ini idle-nya tergolong tinggi ya, berada di 53 derajat Celcius, namun saat di stress test bisa bertahan di 89 derajat Celcius saat menggunakan AIDA. Dan ini mereka menggunakan desain thermal yang berbeda juga dari generasi sebelumnya yang balik lagi ke desain umum yang digunakan pada laptop lainnya juga, yaitu 2 fan sama 3 heat pipe yang membentang pada CPU dan juga GPU-nya. Suara juga kenceng namun nggak dikasih kondisi yang parah ya, masih aman lah. Baterainya 45 watt hour juga sudah di kondisi yang pas ya untuk sebuah laptop mid-tier ini, apalagi dengan spek yang nggak tinggi juga ya, mana ini udah cukup banget dipakai tanpa charger untuk beberapa jam. Dan laptopnya juga ada sistem pengencasan fast charging juga, jadi udah nilai plus buat si IdeaPad ini. Paling perlu diperhatiin ya di bagian chargernya ini yang agak besar aja sih bentuknya. Sama yang terakhir, audio speakernya 2x2 watt downward firing, tempat biasanya juga yang udah collab juga dengan Ahemic Audio. Kualitasnya sih standar ya, nggak terlalu kuat audionya juga, tapi cukuplah buat bermain game tanpa headset. Thank you.
So, untuk Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini, gue bisa katakan salah satu penantang kuat memang ya. Sesuai lah dengan kalian yang selalu request bandingin dengan laptop gaming yang pada waktu itu gue tes. Memang serinya ini bukan setaranya, jadi gue nggak bisa apple to apple bandingin performanya. Tapi gue udah punya ekspektasi yang bagus juga kalau kita coba langsung di spek atasnya atau bahkan yang Intel punya ya. Karena yang paling gue suka di sini adalah di bagian tingkat upgradeabilitasnya. Mereka nggak pelit, jadi lu masih punya ruang buat tingkatin performanya. Dan juga kalau gue lihat si Lenovo ini punya panel yang lebih menarik loh, 165Hz sama 100% sRGB pula. Oke banget gak tuh? Daripada kompetitornya cuma di 72% sRGB dan di mentionnya maksud gue, dan monitornya cuma di 144Hz aja. Menurut gue ini big deal banget karena layarnya adalah hal yang lu sering liatin juga, lu sering pantengin pada laptopnya. Warnanya asik, mata lebih nyaman, dan juga gak ragu kalau misalkan buat dipakai produktif juga. Dan soal testing coding nih, sorry nih ya, gue masih belum tahu caranya gimana yang kemarin nanya ya. Tapi kalau misalkan lu tahu caranya gimana, coba aja kasih tahu di kolom komentar buat nantinya kita benchmark codingan gimananya, oke? Dan sekali lagi, untuk harga yang ditawarkan untuk Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini sangat bisa dikonsider ya saat lu mau beli laptop. Paling yang jadi pertimbangan minusnya, ya lu akan dilema dengan desain yang terlalu sederhana. Gue sendiri nggak ngerti ya, segi gamingnya tuh di mana gitu ya. Jadi kalau lu suka dengan ada action gamingnya, ya memang agak berat ya. Tapi setidaknya lu bisa banget speak-speak ke orang tua lu buat beli laptop gaming, tapi nggak boleh gitu ya. Tinggal bilang aja beli laptop IdeaPad buat sekolah, ini bukan laptop gaming kok. Udah kelar itu urusannya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari laptop gaming Lenovo IdeaPad Gaming 3. Gue minta videonya di-share juga ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming atau enggak racun gaming harga belasan juta. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar bawah. Dan yang terpenting, aktifin notifikasinya dulu sama follow sosial media kita di Instagram Nyandotes sama follow IG pribadi gue di AldianMetes. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video Nyandotes selanjutnya. Bye-bye.